Direktorat Pengaman Objek Vital yang disingkat Dit Pam Obvit. Pada pokoknya kita adalah yang pelaksana tugas di bawah Kapolda. Kemudian kami dalam menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personil dan fasilitas serta material dan logistik. Kegiatan-kegiatan itu di dalamnya adalah mengenai fasilitas lembaga negara, perwakilan asing, industri, Obvitnas, dan juga objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus. Sehingga untuk kesamaan visi, persepsi, dan pola tindak yang sama terhadap implementasi penyelenggaraan pengamanan di lingkungan industri dan kawasan tertentu, itu yang kita lakukan. Pemilihan umum atau disingkat pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi atau the hallmark of democracy, karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode yang akan datang. Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia kembali menyelenggarakan Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2019 yang tahapannya berlangsung sejak tahun 2018 silam. Untuk itu, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Mantap Berata 2018 yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019 di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tugas pokok Polri dalam melaksanakan pengamanan pemilu 2019 adalah fungsi pengamanan objek vital, di mana setiap tahapan pemilu tersebut, beberapa di antaranya berada pada objek-objek penting nasional seperti KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah satu tugas pokok Dit Pam Obvit yang berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden adalah kelanjutan daripada sidang Mahkamah Konstitusi yang telah kita amankan. Itu diantara yang antara lain meliputi pengamanan pelaksanaan sidang PHPU, Pileg maupun Pilpres 2019, kemudian pengamanan kediaman para hakim, dan juga pengamanan pengawalan pribadi dan para hakim maupun keluarga daripada hakim. Itu yang kita lakukan. Di dalam mengamankan objek-objek kelembagaan milik negara tersebut, Polda Metro Jaya memberikan tugas khusus dalam mengamankan ring 1 objek-objek tersebut kepada Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya. Direktorat Pengamanan Objek Vital yang disingkat Dit Pam Obvit adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Salah satu tugas penting Dit Pam Obvit Polda Metro Jaya di dalam mengamankan tahapan pemilu 2019 adalah memberikan pelayanan pengamanan rangkaian kegiatan sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan sidang PHPU, Pilpres, dan Pileg 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jumlah pengamanan yang kami libatkan di dalam pengamanan sidang Pileg dan Pilpres 2019 ini berjumlah totalnya ada 96 personil, terdiri dari 36 personil pengamanan tertutup dan 60 personil pengamanan terbuka. Sejak tanggal 14 Juni 2019 hingga 9 Agustus 2019, Dit Pam Obvit Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengamanan yang dilaksanakan oleh Dit Pam Obvit Polda Metro Jaya terbagi menjadi 3 bagian pengamanan, yaitu: pertama, pengamanan dalam rangka mengamankan para hakim beserta keluarga dan kediamannya. Kedua, pengamanan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan kelancaran pelaksanaan sidang PHPU. Ketiga, pengamanan dalam rangka sterilisasi para peserta sidang dan pengunjung yang akan memasuki gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tugas pengamanan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan tertutup, serta dilengkapi dengan peralatan yang cukup memadai dalam rangka memudahkan personil Polri melaksanakan tugas pengamanan. Peralatan yang digunakan oleh personil Dit Pam Obvit Polda Metro Jaya antara lain X-ray scanner, handy metal detector, serta security door. Di samping peralatan tersebut, personil pengamanan juga dilengkapi dengan peralatan komunikasi terkini guna memudahkan komunikasi antar petugas keamanan dalam membantu quick response dan keseragaman dalam bertindak. Dit Pam Obvit Polda Metro Jaya bekerja secara profesional dan humanis dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama mengamankan rangkaian kegiatan sidang perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres dan Pileg 2019. Rangkaian sidang PHPU Pilpres dan Pileg 2019 telah tuntas diselenggarakan dengan aman dan tertib oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keberhasilan pengamanan pemilu 2019 merupakan keberhasilan pemerintah bersama TNI dan Polri, serta keberhasilan pemilu 2019 juga merupakan keberhasilan kita bersama, bangsa Indonesia. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir.